pola hidup gue tuh kayaknya masih, ya kalau gue punya duit segini ya gue habisin gitu. Waktu itu cara gue bangkit benar-benar ngerubah mindset sih. Kalau dana darurat memang sudah disiapkan, misalnya untuk kesehatan. Nah, makin kesini banyak teman-teman yang akhirnya merekomendasikan deposito dan tentunya tidak di bank konvensional. Berdasarkan data World Population Review, jumlah penduduk Muslim di tanah air pada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk. Namun, hanya sekitar 30 juta jiwa yang punya rekening di bank syariah. Menurut data statistik perbankan S dan SPI OJK, aset perbankan syariah sampai Juli 2020 tumbuh 9,88%, sedangkan perbankan konvensional tumbuh 5,3%, dan perbankan nasional tumbuh 5,63%. Dengan kondisi tersebut, mengartikan bahwa perbankan syariah bisa menjadi energi baru untuk pemulihan ekonomi nasional di saat perbankan konvensional kehilangan sedikit tenaga untuk mendorong perekonomian. Dalam episode kali ini, Perspektif bersama Bank Mega Syariah mengundang teman perspektif dengan beragam latar belakang, usia, dan pemasukan untuk berbagi kondisi finansial dan mengukur pemahaman mereka terkait bank syariah. Halo, nama aku Dinda, aku 26 tahun dan aku adalah seorang graphic designer. Yearly income aku kurang lebih sekitar 100 juta per tahun. Jumlah yang aku tabung setiap bulan itu sekitar 10-15% per bulannya. Kebetulan aku tinggal bersama orang tua, jadi aku tidak ada outcome di untuk tempat tinggal. Luxury things yang aku keluarkan setiap bulan kurang lebih sekitar 500-1 juta untuk skincare biasanya. Aku sudah secara otomatis alokasiin di e-commerce sih, jadi biasanya sudah dihitung secara otomatis untuk di auto debit. Hai, nama aku Ica, aku umur 22 tahun dan sekarang bekerja sebagai financial service consultant. Per tahunnya sekarang aku sekitar 70-75 juta per tahun. 10% dari gaji per bulan. Untuk sekarang aku masih tinggal sama orang tua, jadi belum ada rent untuk tempat tinggal. I think buat skincare kali ya, untuk skincare dan kayaknya 20% dari pemasukan per bulannya. Per bulannya aku udah ngalokasiin untuk zakat dan sedekah sebesar 2,5% dari pendapatan per bulan. Nama saya Tirto, usia 26 tahun, pekerjaan saya art director. Yearly income dalam setahun kurang lebih 90 juta kali ya. 20% dari gaji bulanan, ya bisa ya. Nah, kebetulan sekarang belum tinggal sendiri sih, masih sama orang tua. Saya bisa ngabisin kayak hampir 2,5 juta untuk hobi saya sih, kayak untuk main game sebenarnya sih. Udah mulai start nyoba-nyoba untuk bersedekah. Cuman kalau zakat pun masih sering ngikut orang tua sih sebenarnya. Nama aku Iva, umur aku sekarang 24 tahun dan pekerjaan aku sekarang adalah social media manager. Yearly income sekitar 54-60 juta. Setiap bulan aku bisa nabung sekitar 1-2 juta. Kebetulan aku masih tinggal sama keluarga, jadi masih gratis. Luxury things bisa di fashion, sepatu, baju, kira-kira sekitar 1-3 juta per bulan. Kalau zakat belum, karena kebetulan aku baru dapat stable income, jadi mungkin kepikiran untuk bulan depan. Oke, nama saya Musyarif Agil Gozani, biasa dipanggil AG. Usia sekarang 31 tahun, pekerjaan wira swasta. Yearly income kurang lebih 750, setiap bulan nabung 35 juta. Sebenarnya sekarang nggak ngerent sih, udah beli properti sendiri, apartemen. Sebenarnya nggak ada yang dikeluarkan untuk spending luxury thing, cuman ada beberapa, paling untuk beli sepatu, baju,
kurang lebih ya 5-6 juta. Untuk zakat, insya Allah setiap tahun ada yang dikeluarkan dari penghasilan per tahunnya. Persentasenya 2,5% sesuai sama arahan dari agama. Nama gue Anissa, biasa dipanggil Caca, usia 27 tahun dan pekerjaannya sebagai sekretaris di salah satu perusahaan media. Yearly income kurang lebih sekitar 150 juta. 1 sampai 1,5 juta. Karena masih tinggal sama orang tua, jadi membantu untuk biaya listrik aja sekitar 1 sampai 1,5 juta. Luxury things. Biaya sekolah adik. Kurang lebih sekitar 5 sampai 6 juta. Kalau zakat karena masih dengan orang tua, jadi masih orang tua yang nanggung, tapi untuk infak dan sedekahnya alhamdulillah rutin. Halo, nama saya Jordi, saya umurnya 24 tahun. Saya sekarang lagi magang dan suka invest di macam-macam sih. Yearly income sekitar 140 juta. Jumlah yang ditabung sekitar 10%. Untuk saat ini masih tinggal sama orang tua sih. Untuk luxury things sih nggak pernah beli yang macam-macam sih, tapi lebih banyak buat makanan sama membership olahraga lah. Per bulan bisa habis 4 juta, 5 juta. Oke, gue Fahri, gue 27 tahun, pekerjaan gue saat ini lebih ke fotografi. Yearly income tuh alhamdulillah lumayan sih, kurang lebih ya, karena pandemik gini kurang lebih 100 sampai 150 lah. Kalau ditabung biasanya gue masih agak termasuk boros sih. Jadi kalau ditabung gue nggak selalu tentu, tapi biasanya kurang lebih 2 sampai 6 juta lah. Tempat tinggal per bulan, gue masih sama family sih, jadi belum perlu bayar itu. Biasanya karena gue suka banget hobi mobil, jadi banyak banget pengeluaran di mobil. Kalau per bulan mungkin 5 juta, tapi kadang-kadang bisa sampai 20, nggak tentu. Kalau zakat itu, ya gue kurang lebih gue ngeluarin ada 1,5 lah. Halo, perkenalkan nama gue Tasya. Umur gue 23 tahun, pekerjaan gue social media eksekutif. Yearly income gue tuh sekitar 80 sampai 100 juta. Sekitar 30 sampai 35% dari pendapatan gue per bulan. Gue lebih kebayar listrik, air, dan sebagainya gitu sih. Around 2 sampai 2,5 juta. Gue biasanya udah nge-plotin duit untuk luxury thing tuh lebih ke skincare sama baju sih. Jadi kayak gue pilih salah satu gitu dalam satu bulan tuh kira-kira 1 juta. Gue lebih sering kayak ngeliat di media sosial gitu sih, kadang-kadang kalau ada lembaga-lembaga yang suka ngebuka donasi, gue suka swipe up dari situ. Tapi kalau misalnya di total dalam sebulan, mungkin 500 ribu gitu. Untuk saat ini belum sih, soalnya sekarang haji aja masih antri, jadi belum terlalu kepikiran untuk di situ. Belum. Kalau buat haji belum sih, jujur. Manusiawi kali ya, kayak di early 20-an tuh lo tuh lebih nabung kayak untuk investasi masa depan kayak rumah gitu. Jujur belum sih, karena gue gak terlalu religius ya. Sudah terpikir. Belum terlalu banyak, tapi udah mungkin 20-30%. Untuk dana haji sebenarnya udah ada pembayaran 2017. Cuman memang masih antri, apalagi tambah pandemi kan. Udah 50% sih terbayar. Untuk biaya haji, umroh sih sudah terpikirkan. Tapi sampai saat ini tuh belum pernah terrealisasi untuk nabung haji ataupun umroh itu. Karena ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Bank syariah, bank yang mengikuti aturan agama Islam. Islami gitu sih, syariah gitu, halal. Sistemnya itu dikerjakan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Kayaknya nggak ada riba sih yang paling pertama aku pikirin. Setahu saya sih, bank syariah itu pendapatannya dari sistem bagi hasil. Beda sama bank konvensional yang sistemnya dari penghasilan dari bunga. Bank yang mengelola dana-dana masjid, zakat, sedekah yang menyalurkan ya, sama yang mungkin ada program-program yang anti riba gitu. Yang pertama bank syariah memang sekarang trennya lagi
naik dibandingkan bank konvensional karena lebih menguntungkan dan juga dalam agama kan sekarang lagi gencar-gencarnya untuk memakai bank syariah. Jadi bagi hasilnya itu sudah ditentukan pada saat akad. Seperti itu. Untuk sekarang ini belum punya. Dana darurat ada sekitar 20%. Sebenarnya dana darurat kalau saya masih ngambil dari tabungan yang udah ada. Gue selalu berusaha untuk mengumpulkan dana darurat gue tuh sampai kalau gue nggak kerja 3 bulan, gue masih bisa survive gitu. Biasanya aku pakai dana darurat itu dari tabungan atau dari uang gaji atau dari uang bonus, dari THR aku belikan emas. Jadi kita tabung berupa emas aja dan itu tidak tiap bulan. Kalau dana darurat memang sudah disiapkan setiap bulan, misalnya untuk kesehatan, walaupun kita sudah ada asuransi, cuman tetap ada dana untuk dana-dana darurat. Alhamdulillah happy. Happy, karena gue merasa cukup gitu. Kalau ditanya happy sih iya, sekarang aku cukup puas dengan apa yang aku punya. Tapi kalau misalnya emang ada kesempatan untuk bisa lebih, kenapa enggak? Lumayan, padahal enggak sebanyak tahun lalu, tapi happy. Tapi happy. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa gue sekarang bisa happy sih. Karena kayak gue udah berusaha survive di waktu itu, jadi sekarang gue lebih ngerti gimana cara ngontrol duit. Jadi dulu tuh gue pernah bikin project gitu sama teman-teman gue. Dan ternyata di project itu kayak flop deh, gagal gitu. Dan pola hidup gue tuh kayaknya masih, ya kalau gue punya duit segini ya gue habisin gitu. Bahkan titik itu juga ngajarin gue kalau punya gue tuh nggak semuanya punya gue gitu. Di situ gue belajar kalau apa yang gue milikin itu juga ada hak orang lain di dalamnya gitu loh. Kalau lo berbagi ke orang lain, nikmat yang lo dapet tuh akan jauh lebih banyak. Mungkin kalau ditanya titik terendahnya waktu baru lulus karena belum kerja, terus kayak cari kerja masih susah. Yang penting sih selalu nggak pernah pengeluaran lebih banyak dari tabungan sih, itu yang paling penting. Jadi selalu within the budget aja sih yang penting. Waktu saat baru lulus kuliah, nganggur 3-4 bulan. Jadi itu kena fase-fase males. Dan setelah itu baru bangkit, kerja di tempat perusahaan orang selama 1 tahun, mencoba bagaimana kerja sama orang, bangun pagi, pulang malam. Nah, selama 1 tahun itu berjalan, akhirnya gue memutuskan untuk buka usaha sendiri, walaupun mulai dari kecil-kecil sampai sekarang. Berarti udah hampir 7 tahun lah kurang lebih. Oke, pernah banget dan gak cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Karena emang pada dasarnya gue orangnya agak boros ya. Nggak cuma gara-gara itu, tapi juga gara-gara ada beberapa urusan bisnis yang nggak imbang lah pengeluaran pemasukannya. Nah, waktu itu cara gue bangkit benar-benar ngerubah mindset sih. Jujur, industri kreatif tuh sangat nggak hot banget tahun lalu. People lay off, orang yang kerja di kantoran pun gajinya dipotong. Saya sendiri ngalamin gaji saya terpotong hampir 30%. Itu sebenarnya ngerusak jadi goals, 5 years goals. Saya pribadi sih, dan akhirnya saya memutuskan kemarin baru awal tahun ini untuk keluar dari kantor saya dan ya coba untuk bisnis sendiri aja. Sejauh ini aku kan mengelola dana darurat itu dengan nabung emas ya, tapi tidak per bulan, jadi begitu ada uang lebih. Nah, makin kesini banyak teman-teman yang akhirnya merekomendasikan deposito dan tentunya tidak di bank konvensional. Begitu tahu kalau Bank Mega Syariah ternyata menerima deposito dalam bentuk yang syariah, itu tertarik sih mau coba. Apalagi Bank Mega Syariah juga pendaftarannya mudah gitu kan dan cepat.